Masa aksi demonstrasi yang tergabung dalam Front Rakyat Semesta padati depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024. Pantau tribunnews.com di lokasi sekira pukul 14 WIB, masa aksi membentang banyak poster aspirasi. Di antaranya bertuliskan lebih baik kehilangan Jokowi dan keluarganya dibandingkan kehilangan bangsa Indonesia. Kemudian ada juga poster terbuat dari karung bertuliskan Makzulkan si Joko Now. Joko cukup sama di sini. Sementara itu di gerbang gedung DPR RI sudah terpasang banner memanjang bertuliskan tiga aspirasi. Pertama menyatakan Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, dan berperilaku tidak patut. Kedua menyatakan Presiden Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan di pemilu 2024. Ketiga aspirasi bertuliskan penyelenggaraan negara dan aparatur negara telah terjebak melayani ambisi Presiden Jokowi untuk membangun dinasti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.